gak perlu buka pintu sini, lu tembus dari tembok itu sini cepat buruan. Sini, hei, sini. Buruan, buruan. Buruan, nah gitu. Ah, lama banget lu. Sini. Ih, enggak mungkin bisa. Coba. Iya. Lu enggak percaya sih. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Oh iya bener guys, tua guys. Deng 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 no. Deng 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 itu nggak, pintunya nggak buka tuh guys, tuh tuh pintu tutup tuh, dia temen. Minggu lalu, kuntilanak satu ini udah mulai bertingkah, guys. Sekarang kita kerjain deh. Tapi sebelumnya kita suruh nyopet dulu. Pokoknya kalau dia bertingkah lagi dipanggil suka lola, suka lama, kita siksa deh. Itu yang nanyain batu-batu kemarin itu udah habis semuanya. Ya, berhubung hujan di luar, jadi tadi tuh saya mau konten jam 10. Cuman hujan gede. Kalau hujan gede, pasti kodok banyak, ular banyak. Alhasil besok aja kita kontennya. Sekarang kita suruh sundel itu nyopet. Kemarin saya manggil tuh sundel itu, sekarang saya nggak mau manggil kuntilanak, sundel. Mas dendam saya pokoknya. Kan dia hinggapnya di padepokan tuh. Ya, kita panggil di sini. Kalau dia sampai ngeyel, kuntilanak ini kan sok cantik, ya kan? Sundel satu ini sok cantik. Tongol setan dia kabur, tongol setan dia kabur. Kalau sampai dia merengkal, kalian tahu bahasa merengkal nggak? Merengkal itu songong, merengkal itu ngelawan dablek, boy. Kemarin tuh emosi sih, suruh nyopetnya susah. Ini sundel satu ini kan penakut, ngakunya aja setan, ya. Ngakunya aja jin. Tapi pada dasarnya dia perempuan, dia penakut. Soalnya banyak yang DM ke TikTok, Ki cariin batu-batu yang ada ringnya, tapi yang tua. Saya pikir kalau serumah saya deket rawa bening, gua nyopetnya di sana. Cuman kejauhan. Nah, berhubung di sini tuh banyak duka lara, tau nggak duka lara kayak banyak duka lara daerah sini ya, walaupun nggak se mana nggak sekecamatan, tapi banyak duka lara di sini. Udah jarang konten ke hutan lagi kayak. Ya gimana nggak jarang konten ke hutan, satu jauh, terus kedua kalian pada pelitur ya kan, ketiga saya nggak ada orang, minimal saya ada yang nemenin. Kalau ada yang nemenin tuh nggak was-was saya, apalagi di hutan. Ngerinya ada macan bin maung, kan nggak lucu guys. Emang apa sih nggak boleh? Lalu kita pasang tripod dulu guys. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buset, gelap banget. Ah, ngeri ah. Nanti ada setan. Ini kita kunci aja. Oh.
Sim. Zat. Sifat. Wujud. Baik, camla candala satalana. Hadir. Cita mla candala satalana. Apa sebenarnya? Ah, udah mulai hadir deh. Eh, sini lo, sini. Sini. Ah, sini. Eh, mulai. Enggak perlu suara sok cantikmu itu. Sini. Hadir. Lapung capla candala cucala nenek ncut cut tata tamla tempen yang mambut stated silit. Sini. Rene. Sini. Hadir. But serobut talinya tali rambut. Asup te asup arisi ya jiga hitut. But serobut talinya tali rambut. Asup te asup arisi ya jiga hitut. Sini. Sini, lu gak perlu buka pintu, sini, lu tembus dari tembok itu, sini, cepet, buruan. Sini, hei, sini, buruan, nah gitu, ah, lama banget lu, sini. Eh, sok cantik lu. Angel iki, Ra. Heh. Apa sih? Dipanggil juga sini. Oh, harus cakin lu. Duduk. Duduk lu. Kali-kali. Heh, Bang. Sejak kapan setan duduk, Mali? Biarin. Sekarang nih. Gua kasih tahu sama lu, Kenapa lu merengkal-rengkal sekarang? Gak dikasih jatah. Titi muampak gak dikasih jatah. Astagfirullahaladzim. Ada sih, kuntilanak minta jatah. Jatah apa lu, jatah reman? Boy. Nih sama Indra Gunadi aja mau enggak gua jodohin lu? Oga, mau apa jatahnya? Yang gede-gede. Gede-gede. bentar lagi mau lebaran haji. Lu kagak mau nyariin gue sapi gitu? Sapi tuh gede. Apa? Bau, yang bau embe. Tapi ingat, Rasulullah itu paling suka makan daging kambing atau domba. Daging kambing itu enak, itu sunnah loh. Jadi jangan bilang nggak suka daging kambing. Ini apa kita sate Lydia nih? Diri aja, dah. Geser ke situ. Kursinya geserin. Ih, wah mulai ngelawan lu, gue pindahin ke Jatinegara lagi lu. Kali-kali muncul pakai baju gamis, jangan pakai baju seksi mulu lu. Enggak dikembali-kembali ini, lu nyopet bajunya Malampir waktu itu. Pakai gamis biar jadi jin muslimah. Pakai baju seksi mulu, bukan jin muslimah namanya, jinaniani. Lid, kebetulan bapak kek di DM orang-orang nih. Ki, minta cariin dong batu-batu yang tua-tua, yang ikatannya tua, batunya udah lawas-lawas, yang udah umurnya ratusan tahun. Cariin yang gede-gede, yang lama-lama, yang tua-tua. Beneran nggak? Jangan bohong, ntar bohong. Kadang-kadang lu tukang bohong juga, Lid. Serius ini. Iya, nanti abis diiniin, nanti diambil yang gede-gede. Cari yang gede-gede, mau nggak? Iya.
Coba ngetes dulu satu dulu ayo. Lemparin ayo bisa enggak? Bisa. Coba yang tua tapi. Bisa gimana nih? Ih, enggak mungkin bisa. Bisa. Coba. Ini sekarang. Iya. Tar dulu. Oh iya benar guys. Tua guys. Tua kumpulin dulu. Ih, bener lo. Sekarang coba yang banyak kan. Iya. Bener, serius. Iya. Ngapain bohong? Cus, ayo, bisa enggak? Yang banyak kan? 3 atau 4 biji dah. Iya, bener. Iya, jangan sekali lagi. Beberapa kali. Buset. Lemparnya dari mana lu? Dulu. Ah, lu mau dilemparnya yang enggak boten-boten. Nah. Set. Lu ngomong nyopetnya sama siapa, Lid? Masa gigi segini, Lid? Mana ya? Tadi ada bunyi kayak cerekan, Lid. Makanya ngelemparnya jangan truk. Megang, saya tuh gak megang apa-apa tuh. Tuh. Kalau ini pasti bunyi. Di sini juga gak ada, coy. Lid. Wah, mesti nyari nih. Ah, ya boten-boten, Lid. Serius lah. Hah. Beneran. Kagak ada, astagfirullahaladzim. Coba sekali lagi ayo, lempar, bisa gak? Bener, ngapain sih gue bohong? Dan masa saya dibilang pembohong, guys? Iya, ilah-ilah, bohongin apa gue? Coba. Iya, jangan sekali lagi, beberapa kali. Iya, dapat hadiah ntar, beneran gak? Ini lempar lid. Ungu. Terus yang lain. Apa bisa? Mana bohong? Ah. Good. Pintar. Coba. Ayo yang lain. Ayo bisa enggak? Ayo. Dari ketek. Ayo. Coba. Ayo pengen tahu. Iya. Mana? Ah, gua dibohongin. Yang benar. Punya orang-orang baik. Ambilin. Biar dapat berkah. Jangan dari ketek, pemali. Yang benar. Ayo, buruan. Cepat. Mana? Buset, gue dilemparin dari mana ya, Lid? Asli, lu hebat tuh tukang copet. Guys, dia berarti ada apa namanya? Ada bakat untuk jadi tukang copet. Beneran ya, sekarang mau ya. Nah, ini hadiah dari saya ya. Nama hadiahnya Brontowali. Pernah dengar enggak Brontowali? Brontowali itu gede. Ada merah-merahnya. Yeah, serius. Beneran. Kita panggil Brontowalinya nanti ya. Bener nih ya. Oke. Cincati patitit teletet taletet cinti pati patitit cincit cincit cinti pati patitit taletet
Caletet, berontau wali muncul, 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 muncul. Ini hadiah istimewa buat lo, Lid. Yeah. Mau ya? Brontowali hadir hadir ding 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 dit 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 Brontowali hadir hadir Brontowali hadir hadir Brontowali titimu ampak enggak hadir hadir Brontowali gua kasih hadiah buat elu ding 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 tanenet ding tanenet ding 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 itu enggak pintunya enggak kebuka tuh geng tuh pintu tutup tuh dia tembus tuh sabar Lid pokoknya hadiahnya ini istimewa Lid gede ya segede kamu lah ukurannya. Ada merah-merahnya. Enggak kecil. Gede, Lid. Emang enggak ngerasain, Lid? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat. Kejar. Itu. Lari kemana lu, petot? Wah, tembus lagi lu. Ah, kampret lu. Demit, demit. Tuh kayak gak ada siapa-siapa kayak. Sialan. Mana lu? Ilah, ilah, ilah. Kayak gile. Kodok jatuh. Aduh. Guys, yang ini gak selerang ya. Karena pesanan orang. Besok malam saya nonton ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye.